Oke, Mayam Om Karman ini tipikalnya adalah Mayam Wonogiri yang manis, sehingga dia mungkin lebih manis daripada Mayami Rosso. Jadi kayak apa namanya, harus pinter-pinter kita nyampur bumbu-bumbu yang sambal dan teman-temannya gitu. Terus juga di sini ada bawang, apa namanya, daun bawang, jadi lebih fragran gitu ya. Terus mie-nya juga mie yang lepek-lepek kayak gitu ya, kayak Pak Waldi, kayak mie yang Pak Waldi tapi versi Wonogiri. Kalau Pak Waldi kan dia kuahnya bening, kalau ini kuahnya hitam manis gitu ya. Overall sih enak. Menurut ranking ini ada di ranking 20 dalam daftar mie ayam versi aku. Oke, inilah ranking mie ayam Jogja ala Sony Adams per 19 Juni 2020. Dan di situ nomor 1 adalah Tumini. Ini berdasarkan rasa ya. Hanya berdasarkan rasa, bukan berdasarkan yang lain kayak harga dan sebagainya. Bukan. Hanya rasa. Nomor 1 di situ adalah Tumini. Di gambar itu adalah mie ayam Cak Iwan nomor 15. Oke, lanjutannya dari ranking 21 sampai 40. Dan di gambar itu adalah mie ayam Pak Ribut nomor 28. Sebenarnya Pak Ribut ini enak, cuman ya dibandingkan yang lain kok aku merasa berbeda. Secara porsi sih dia pasti mengenyangkan sekali ya, cuman secara rasa kok saya merasa not so much. Oke, terima kasih telah menonton, selamat makan.